Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan untuk kembang operasi secara H3 hari ini tanggal 12 Desember 2021. Pencarian dilaksanakan kembali pada pukul 07.00 oleh Unsur Gabungan dari Basarnas, kemudian dari relawan dan dari unsur SAR terkait di LKP, TNI dan Polri, dan juga dibantu oleh masyarakat. Hari pencarian diperluas hingga 3 kali lipat dari hari pertama hingga mencapai sekitar 15 sampai 20 km persegi dengan tambahan alut dan juga personil. Dan direncanakan pencarian akan dilaksanakan hingga sore hari dan hingga korban ditemukan. Untuk sementara kondisi cuaca masih baik, mendukung, tidak ada kendala signifikan. Dan dapat informasikan juga untuk pencarian akan difokuskan di dua sektor, yaitu sektor di pinggir sungai sepanjang sekitar 5 km dan di daerah aliran sungai tersebut. Demikian yang berhasil, selamat pagi.